Lesti Kejora disebut sudah menandatangani surat pencabutan laporan KDRT terhadap suaminya, Rizky Billar. Lantas apa alasan Lesti mencabut laporan tersebut? Itu alasan, gak bisa saya sampaikan itu internal mereka antara mereka suami istri kita hanya menyaksikan. Surat pencabutan tadi di depan saya kesepakatan mereka berdua, kata kuasa hukum Rizky Billar, Surya Dharma di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Surya mengatakan penandatanganan disaksikan tim kuasa hukum dari kedua belah pihak. Selain itu, disaksikan oleh penyidik. Jadi tanda tangan surat kuasa itu di depan saya, di depan kuasa hukum Bang Sandi, setelah dibaca, ditandatangan, kata Surya Dharma di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 13/10. Kuasa hukum Rizky yang lain, Neas Ginting, mengatakan pencabutan surat laporan kepolisian setelah Rizky dan Lesti bertemu di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung kurang lebih 1 jam, kita kasih waktu berdua untuk ngobrol, ada sekitar 1 jam lebih. Yang pasti, setelah rilis di Polres, Rizky naik lagi, 5 menit kemudian Lesti datang dengan ayahnya, di situ Lesti Rizky langsung ngobrol, kata Neas. Pencabutan sudah disediakan. Setelah Lesti Rizky ngobrol, baru disodorkan surat pencabutan, baru ditandatangani, imbuhnya. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!